Audio Jungle. This is Rebellion versus Bigetron Alpha. Wow, udah mulai rusuh tentunya di mana Rebellion, mereka yang selalu bermain agresif. Tierlinya kali ini bakal mengusir pergerakan dari teman-teman Bigetron, sementara Fall tertinggal cukup jauh kali ini. Sama dengan Swallow di area midnya. Rainbow yang bakal coba mencicil terlebih dahulu, sementara Ki pun hanya memberikan poke damage aja ke arah Swallow. Yes, bahkan kali ini kita lihat Fearless telah berhasil mendapatkan satu buah purple buff yang apakah Rainbow akan coba dipaksa? Ini cukup berbahaya walaupun masih ada satu buah airbag, satu buah gocekan ternyata trigger disiplin from Fearless. Sayang sekali melihat darah yang sakaratul maut trigger dengan DP Tripai membuat dia harus kehilangan satu buah Little Wanderer yang di mana harusnya dia yang sudah mendapatkannya terlebih dahulu ketimbang Max XXXXX. Dia malah ngedapetin terlebih dahulu ya saat kali ini. Dia Rainbow-nya nggak dikasih recall dan bahkan ada recall kenapa ya, juga. Kenapa ya, Bu? Kenapa ya, Bu? Recall-nya harus di situ ya? Maksudnya? Biar fearless kalau kata. Ada apa gerangan, Brody? Evan Leon ya. Okay, dan Swallow lihat seperempat darah terakhir dari KYY. Baru satu kali hentakan, belum ada Rough Wave, tapi Max sepertinya tahu belum ada Rebellion. Maka coba dipaksa menuju ke arah tengah. Padahal satu buah Shadow Kill nampaknya nggak sampai dan bahkan memilih untuk mundur kembali. Tidak mau terlalu terburu-buru memocah. Iya, sementara Rainbow masih coba untuk nge-clear terlebih dahulu. Fall masih bermain dengan cukup agresif dengan Matilda-nya. Berikan Soul Bloom, cicilan damage aja ke arah serang Rainbow. Tapi kalau kita lihat ini masih sangat amat bisa dicicil-cicil aja oleh Bigetron Alpha. Belum ada pertukaran, belum ada first blood, tapi kali ini lihat dari Fall-nya udah mulai keculik begitu saja, Max-nya udah mulai masuk. Dia makan Shadow Kill, langsung ke arah Fall, tapi ternyata hampir aja itu. Kalau nggak ada Shuriken kayaknya Fall-nya masih bisa survive ya. Oh my God, ternyata lihat di bertiga pergerakan sama KYY, Max terkena satu buah Darkening dan bahkan di sisi lain Lunox pun harus hilang. Damage dari Lunox satu tetes etes membuat Max kebakar api asmara di sini, Opung Wawa. Ya, tapi Fearless bagus banget tadi ya. Dia masih bisa selamat ternyata dan bahkan bisa mendapatkan purple buff-nya juga. Jadi ini kemenangan kecil untuk Rebellion Zion karena mereka bisa memulai langsung untuk arah dari Turtle yang pertama. Oke, bahkan lihat Turtle-nya, Val yang buka terlebih dahulu. Ripo sudah memberikan informasi yang cukup valid. Tapi kalau Fearless mau memaksa ke arah Turtle, menurut aku ini agak kurang wise. Kecuali dia balikin dulu darahnya, beberapa jungle dan mungkin Regen, is okay menurut aku. Karena supir pembalap F1 dari Bigetron Alpha ternyata memiliki arah bottom lane. Putar kembali menuju ke atas, menuju ke arah seorang Ripo dan juga ada Dairon di sana nampaknya. Momochan, tabrakan menuju ke arah seorang Palazzo, Rough Wave hilang. Dan hanya Busa yang berhasil mendapatkan satu buat Shadow Kill di depan sana. Virus pun harus tumpang, double kill, oh my God. Kerugian yang tiba-tiba menjadi seolah-olah satu hal yang sangat-sangat fall off dari Rebellion. Iya, dan bahkan kali ini lihat Ripo Mas mencoba untuk mengusir dengan satu buah Falling Star Moon connect ke arah seorang Dairon. Tapi ada MO Vanity yang tidak di follow up oleh Rebellion Zion kali ini. Karena tidak ada pemain yang bisa mencoba untuk mengcover dengan cukup baik di area midnya. Hanya memberikan waktu sedikit saja biar beberapa pemain dari Bigetron Alpha untuk kabur. Ini jago banget supirnya. Rainbow nyetirnya sih. Lewat jalan tikus dia tadi. Iya loh. Masalahnya dia tuh kayak bisa nabrak dan ternyata kali ini hanya untuk memberikan sedikit poking damage saja dari seorang Rainbow. Bapak produser nanti di menit kelima kita bakal lihat item ya. Aku pengen lihat Rainbow itemnya bakal loot ke mana. Tapi ternyata Brody secara bottom lane harus hilang dan Rough Wave membuat seorang Popol and Koopa Biru tersungkur lemas tak berdaya. Ini sakit banget dari Ki sendiri untuk damage-nya. Dan bahkan Rainbow udah memiliki 5 assist kali ini Ki dengan 2 total kill-nya. Sementara Max yang selalu datang menjadi eksekutor. Ini selalu follow up semua inisiasi yang dibuka sama Rainbow, sama Ki. Dan bahkan aku ngelihat dari Rebellion Zion, mereka udah mulai kewalahan ngehadepin Rainbow yang selalu ngiterin satu map ini. Oh enggak, dia full, dia masih bikin defense ya. Jadi dia tukar KYY-nya yang full damage. Betul. Midlaner ya buat Ki sendiri. Dan bahkan Biru ini udah mau ke BOD juga sih, tapi dia cukup tipis. Satu buah rapid touchdown dengan Rough Wave pasti akan menghabisi untuk Biru. Jadi harus hati-hati juga untuk Biru sekarang. Dia nabrakinnya tuh bagian depan yang mempunyai magical damage seperti satu buah antenna shield. Bakal jadi pilihan untuk Rainbow juga. Atau mungkin lebih ke arah physical defense, tapi ternyata Fearless yang keculik sendirian karena lagi asik farming ternyata tidak di cover begitu
baik oleh Shuelo dan tipis banget bakal coba dikejar off wave kali ini dari seorang Ki. Shuelo, where are you going? Dan bahkan ditumbangkan lagi Rainbow. Jalan sendirian gak ajak Ki, gak apa-apa, yang penting dia bisa nabrak satu pemain itu biru. Dia langsung terkena stun dan bahkan mapnya pun langsung memfollow dengan cukup baik, Oji. Supir maut kali ini, kecelakaan maut dilakukan oleh seorang Rainbow lagi di arah top lane. Membuat para pemain dari tim Rebel Legend mereka setiap berada di lane-nya deg-degan, hati gemetar, dikira rindu, ternyata mau tumbang. Dan kita lihat langsung ada Turtle. Dan gak ajak sih, gak apa-apa, yang penting dia bisa nabrak satu pemain itu biru. Dia langsung terkena stun dan bahkan map-nya pun langsung memfollow dengan cukup baik, Oji. Supir maut kali ini, kecelakaan maut dilakukan oleh seorang Rainbow lagi di arah top lane. Membuat para pemain dari tim Rebel Legend mereka setiap berada di lane-nya deg-degan, hati gemetar, dikira rindu, ternyata mau tumbang. Dan kita lihat langsung ada Turtle. Yang benar-benar mengerikan adalah di mana, lihat di arah bottom lane. Kalau dia masih bisa loh, apa, ngindarin damage dari para pemain tim Rebellion, silakan. Yeah, dan replaynya untuk presented by Samsung Galaxy A Series, di mana memang karena dia sebagai samsak hidup, dia sebagai roamer, tapi dari belakang ada Ki, ada Matt, dan juga jangan lupakan Mas. Oh. Dengan satu buah shadow kill dan bahkan Fearless pun bakal menjadi korban kedua kah, kali ini masih bisa ditarik mundur. Ada Fall juga yang mencoba untuk menyelamatkan dengan satu buah guiding wine. Dan bahkan aku lihat Shelo mau gak mau dia harus menggunakan satu buah Brilliant of Order untuk kabur kok. Tapi kalau menurut aku itu order brilliance-nya agak sedikit terlalu terburu-buru ya. Karena belum ada Torapat Memory. Jadi itu bisa aja terlalu terburu-buru dan bahkan Torapat Memory-nya baru keluar setelah dia gak ada order brilliance. Dan ternyata masih ada minion, masih bisa dihindari shadow kill dari seorang Maxi, tidak terlalu tajam di arah tengah untuk seorang Fall. Iya, kalau kita ngeliat memang sebenarnya dari Dairon pun belum ngedapetin satu momentum yang baik dengan satu buah Emo Fanditnya ya. Dan kelihatan mungkin dia selalu ngejaga lane sendirian, jadi untuk team fight-nya agak sedikit terlambat dan berkali-kali Bigetron Alpha yang selalu ngebuka inisiasi dari Rapitas dan seorang Rainbow. Iya, ini berkali-kali matnya perih banget di belakang. Ini ya. Dua sumber serangan sebenarnya dari Bigetron Alpha. Satu dari Rapid Touchdown-nya. Yang kedua ini masih ada si Max. Max-nya masih bebas banget. Mau dia mau split push, mau dia untuk join team fight juga, masih sangat memungkinkan bagi Bigetron Alpha. Dan bahkan Rainbow ini cooldown-nya juga udah selesai. Kalau kita intip-mengintip dari item build-nya juga Rainbow, full defense. Antiquiras dan juga Eternal Silk tentunya untuk magical defense bersama mengurangi physical damage. Ya, yang serem Ki sebenarnya, karena Ki di sini ada Genius One. Udah mulai ada penetrasi ya kok ya. Tapi hampir aja ditabrak, tapi ternyata Dairon G yang ditabrak begitu saja. Dan langsung Rough Wave juga menjadi combo-wombo spesial dari Bigetron. Lagi dan lagi ditabrak begitu saja, Fall! Dia langsung hilang, menyisakan tiga pemain dari Rebellion Zion kali ini. Satu buah Brain of Order dibuka oleh seorang Swallow dan bahkan dari Max-nya. Gak mau terlalu memaksakan, dia mau fokus terhadap objective threat di area mid. Lia, Sonros dan juga Peta Persekusi nampaknya masih belum menjadi salah satu solusi yang tepat mempertahankan satu buah inhibitor turret dari tim Rebellion Zion. Mereka harus backup lagi, mereka harus retreat kembali ulang untuk mendapatkan Lord. Karena kalau mereka tadi memaksakan dan mereka ditumbangkan, ini akan menjadi Lord yang free dan Rebellion Zillion bisa membalikan keadaan Opengwala dan juga Memotion. Iya, bermain lebih objektif tentunya, gak mau terlalu maksain team fight di area mid-nya. Keputusan yang baik dari Bigetron Alpha, tapi kali ini di area atas Rippo tertangkap sendirian. Swelo memiliki damage yang cukup atau enggak karena Rainbow Nino. Dihindari begitu saja Fearless. Dan bahkan Rippo kali ini mencoba untuk kembalikan keadaannya. Mas juga sudah mulai datang. Swelo berada di paling depan. Dan bahkan team fight-nya dipisahkan. Dairon mencoba untuk mengincar ke arah Ki. Tapi ternyata satu buah yang offended menarik ke arah seorang Rippo. Langsung ada satu sekling eagle. Tapi damage dari seorang Fall begini langsung masuk. Dua member hilang. Tiga bahkan dari Bigetron Alpha. Team fight yang dipisahkan benar-benar efektif untuk Rebellion Zion. Sementara Rainbow mencoba bertahan. Dan bahkan kali ini empat member hilang di area atas. Oji. Oh my god, bukan hal yang baik mereka kehilangan 4 player ketika Bapak Lord yang terhormat sudah muncul ke line of down. Tapi nampaknya dengan Rainbow yang di pick off terakhir ini akan membuat waktu yang sangat
banyak untuk tim Rebellion mengamankan Lord yang kedua kali ini. Lihat, Lord dengan cukup cepat mencoba dibalikan keadaan. Max is coming, mencoba dikeluarin tapi di depan sana Max nampaknya nggak bisa seorang diri untuk menyelamatkan satu beberapa Lord yang terhormat. Sedikit kesalahan kecil dimanfaatkan dengan banyak oleh seorang Rebellion yang sebelumnya sudah dibilang kalau ada beberapa kali orang yang tumbang itu bisa dimanfaatkan. Dapatkan untuk Lord dan nampaknya itu terjadi. Ya, dan juga terjadi karena ada team fight yang terpisah tadi. Iya, kayak Fallen sibuk ngurusin key-nya di belakang. Ya, rainbow-nya di mana, key-nya di mana, Fallen-nya di mana. Oh, tapi Ripo kali ini diharas begitu saja dan masuk kali ini. Terkena Rovim yang begitu berat, daerah Nia pun langsung tumbang begitu saja. Fall bakal coba dikejar, mau kemana. Nggak bakal bisa hilang, nggak bakal bisa pergi dengan leluasa. Tapi Swallow ditinggal sendirian begitu saja. Mereka tahu untuk team fight-nya mereka udah nggak punya resource yang benar-benar cukup. Wait, ini kalau one strike push ini bisa loh, ini bisa one strike push. Lihat Rainbow bisa aja nahanin base-nya, tapi super minion juga udah mulai masuk ke area mid-nya dan biru. Oh my god, wipeout! Ini bencana. Apakah Rebellion Zion mampu mempertahankan? Tapi tampaknya tidak. One strike push is real. Dia recall dulu ya kan, belum selesai game-nya tuh, info aja. Dan saat